Selalu menyertai setiap langkah.
pagi kepada E-Pillars in Christ. Haleluya. A very good morning to all of you. Happy Sunday. Untuk saudara yang beribadah secara online juga welcome. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara, ini udah sebulan ya saya gak ke PIC. Karena sempat sakit, kemudian keluar kota juga. Kangen banget dan berasa banget bahwa you know we need God and we need each other. Amen, sebagai satu tubuh Kristus. Saya bersyukur kita tidak pernah berjalan sendirian. So mari bangkit berdiri bersama saya saudaraku. Mari katakan kepada kiri kanan saudara, I thank God for you. I will never walk alone because of you. Yes, that's right. Di dalam Tuhan, we will never walk alone because we have each other and we have the Holy Spirit. Amen. He is our helper. He is the source of life and He is with us. Pagi hari ini mari datang kepada Tuhan, saudaraku. Mari datang dengan ekspektasi, datang dengan hati yang terbuka, dengan ucapan syukur, dengan pujian. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di rumah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu di tempat ini. Terima kasih. Because we have you. Because we have each other. We thank you, God. You, to praise you, to be renewed by you, menikmati engkau, menikmati hadiratmu. We love you Lord, we praise you in Jesus name. And everybody says, Amen. Come on, shout to God, hallelujah. Let's praise Him. Let's praise Him be lifted high. Oh, let the joy.
haleluya, haleluya. Glory to the King, Lord, we praise you, haleluya. Glory to the King, we praise you, Lord. Lord, we praise you. Death has been overcome. Sing it. Let praises be lifted high. Oh, let the joy from the ever on high declare the victory of Jesus. Be lifted high. He lives in heaven. Oh, 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 oh. Praise the Lord.
bukan untuk kesembuhan Tuhan, bukan untuk mujizat, bukan untuk kelepasan, tapi karena tanpa Engkau kami bukan apa-apa Tuhan. Ya rabatakan mujizat-mujizat-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sangat sanggup menjadikan yang mustahil jadi tidak mustahil untuk kami orang percaya. Oh Jesus, oh Tuhan, terima kasih Engkau baik. Thank you.
lagi. Kudus, kudus. Kami datang dengan apa adanya kami, Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau tahu kami perlu Engkau lebih dari segalanya, Tuhan. Bawa kami lebih dekat. Before God, we need you more than ever before. Pagi ini Tuhan, ini bukan sekedar nyanyian, tapi ini doa kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan. Psalms 139, verse 10 to 11, the Passion Translation says, "Wherever I go, your hand will guide me. Your strength will empower me. It's impossible to disappear from you or to ask the darkness to hide me. For your presence is everywhere, bringing light into my night." Church Roh Kudus ditulis di Alkitab sebagai Parakletos, yang artinya penolong yang berjalan berdampingan dengan kita. Apapun kondisi dan keadaan kita pagi ini, apakah engkau perlu hikmat? Adakah kita perlu kekuatan yang baru? Ataukah kita perlu kesembuhan, terobosan, kebebasan dari ikatan dosa? Yang kita perlu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan Dia ada pagi ini bersama kita, di dalam kita. He is our Paracletos. The Holy Spirit is our helper, our comforter. Bible says His hand will guide us. His strength will empower us. He will bring light into our night. He is the true light. Dia adalah roh kehidupan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang sama ada di tempat ini. Pagi ini mari datang dengan apa adanya kita, saudaraku. Dan biarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita lagi, membawa kita semakin dekat di hadirat-Nya, mengingatkan kita akan setiap janji firman Tuhan, dan menghidupkan pengharapan kita kembali. Oh, Holy Spirit, how we need you. Holy Spirit, we wait on you. Oh, kami menanti-nantikan Engkau pagi ini, Roh Kudus. Fill us again, Lord. We
Karena Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja di dalam hati dan hidup kita. Amin. Amin, saudaraku, mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih intimately known for ushering us into your presence of God. Mari beri tepuk tangan buat intimately known, saudara. Thank you guys. Terima kasih juga untuk tim yang melayani di belakang sana, ada ushers, ada service coordinator, ada FOH, sound, lighting, cameraman, thank you for serving. Right, saudaraku, pagi ini saya mau menyambut jika ada saudara yang baru pertama kali atau kedua kali ada di tempat ini, atau jika saudara baru pertama kali atau kedua kali bergabung di YouTube Pillar in Christ, kami sangat ingin menyambut saudara. Sedalam hitungan yang ketiga, bolehkah saya meminta saudara mengangkat tangan? 1, 2, 3. Ada saudara? Ada saudara sini? Halo. Ada lagi? Ya, mari kita sambut bersama-sama dengan salam PIC kita. 1, 2, 3. Welcome to PIC. Saudara nanti saudara akan menerima welcome card ini. Dan nanti juga saudara akan menerima CD dari Intimately Known. Ini adalah dari album kami yang kedua, dari album Intimately Known yang kedua. Saat ini Intimately Known sudah ada 3 album, saudara. Dan semuanya sudah available di all digital platforms. Right, saudara. Bukan karena kebiasaan, di gereja kami setiap kali kami mau memberi, kami akan melandasinya dengan firman Tuhan. Dan kali ini saya panggilkan yang akan membagikan kebenaran, our sisters, Kak Ika Yulianti. Okay, hello PIC, happy Sunday. Hopefully gak deg-degan lagi. Okay, so kayaknya saya mesti lepas masker. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tema PIC pada bulan ini yaitu tentang Golden Lampstand. Yang terdapat di Amsal 20 ayat 27.
Dan mungkin kita gak usah baca bersama-sama, saudara sekalian sudah tahu tentang hal ini. Dan mungkin sudah Kak Ray bicarakan secara detail ketika minggu pertama di awal bulan ini. Tapi ada satu hal yang menarik yang akan saya ambil dari Keluaran 30 ayat 7b. Mungkin bisa ditampilkan. Kita baca bersama-sama saudara. Aaron shall burn fragrance means on it. Matanya kurang kelihatan. He shall burn it every morning when he trims the lamb. Saya garis bawahi kata trims. Trims kalau dalam bahasa Ibrani itu berarti yotap atau to make it better. Dan apa yang membuat hal itu sangat menarik saudara? Karena setiap hari imam datang ke Golden Lampstand itu dan dia setelah dia menuangkan minyak lalu dia trims, dia membersihkan kalau ada debu, kalau ada karat, dia membersihkan itu setiap hari. Itu yang dilakukan imam setiap hari. Lalu kita akan lihat gambar selanjutnya saudara. Nah, kira-kira ada persamaankah antara Golden Lampstand dan tree? Ada dua persamaan yaitu branches, ada cabang dan juga kalau tree itu selalu di trims juga. Saya akan menganalogikan dengan satu ayat yaitu di Yohanes 15 ayat 1 dan 2 versi AMP. Saya akan bacakan saudara, mata saya agak kurang jelas, so I have to see here. I'm a true vine and my father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that continues to bear fruit, he repeatedly prunes so that it will bear more fruit. Ya, isi kata yang sama keluar yaitu kata prunes here, yaitu trims. Buat apa di trims? Repeatedly, ada kata repeatedly. Sama seperti imam yang setiap kali melakukan itu, yaitu dengan membersihkan itu to make it better. Sama seperti cabang yang dibersihkan setiap kali, repeatedly, to make it better. Nah, sekarang apa hubungannya kira-kira antara trims dengan korban persembahan, saudara? Trims means harus ada yang dilepaskan. Sesuatu yang menempel harus dilepaskan. Sama seperti kita memberikan persembahan, saudara harus melepaskan. Apa yang harus saudara lepaskan, mungkin itu terlalu lama menempel dalam hidup saudara. Mungkin itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saudara. Saudara, ada satu kali pernah dengar ada yang berkata bahwa kalau engkau memberikan korban tanpa rasa sakit, itu bukan korban. So kalau misalnya saudara wealthy enough, and then at a church when offering time, you just give for example, yeah, just a small amount. You don't feel hurt, saudara. Saudara tidak merasakan sakit, saudara tidak merasakan yang namanya ditrim. Trim itu memakai gunting, saudara akan merasakan sakit. Tapi ada tujuannya untuk ditrim, to make it more fruit, membuat saudara lebih berkembang, membuat saudara berbunga, berbuah. So, kalau saudara mau untuk berkorban dengan rasa sakit, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa di depan sana. Haleluya. Dan hal ini yang dicatat, contohnya saya memberi contoh, ketika korban janda, saudara masih ingat ketika korban janda memberikan 2 keping, ada orang yang bilang, ah, yang Ono masih memberikan banyak, dia cuma kasih 2 keping doang. Tapi dia memberikan seluruhnya. Hal itu membuat dia sakit. Tentunya juga ada janda yang disarfat, saudara. Dia gak punya apa-apa. Tapi ketika Elia datang, dia minta untuk berikan dia tepung dulu. Dia berikan itu buat hamba Tuhan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun dia gak tahu nanti selanjutnya akan jadi apa dalam hidupnya. Tapi dia berikan. So berikan korban yang terbaik. Yang engkau merasa sakit. Kira-kira. Dan itu bukan hanya untuk uang saja saudara. Tapi ada waktu saudara. Ada mungkin hal-hal yang terbaik dalam hidup saudara. It's not about money. Karena Tuhan punya lebih banyak money dari kita. Dia punya semuanya. So apa yang engkau mau berikan itu untuk Tuhan. Dan satu hal lagi yang terakhir. The closer you get to Christ, the greater the sacrifice. So saya sudahi pada siang hari ini,
mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, dan pemberian lainnya melalui QR code yang terdapat di layar di depan atau pada layar saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Saya akan beri waktu 5 detik. So let's pray together. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini untuk kami memberikan korban. Kami yakin dan percaya Engkau yang membuat kami menjadi baik, lebih baik Tuhan. You trim us to make us bear fruit. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita sama-sama saksikan PIC News. Halo PIC Family, apalagi nama sekali ini, gue punya info terkini di World PIC News, edisi bulan Juni. Cheers. Lebih banyak belajar tentang Roh Kudus, sebab Dia adalah the true light. Dan pastinya semakin kita belajar mengenal Dia, setiap hari Rabu kita punya ibadah tengah minggu atau midweek service yang kita sebut dengan EPIC, Experiencing Power in Christ. Just like its name, let's come together and experience His power. Di Rabu By the way, bagi PIC Family yang ingin bertumbuh bersama-sama dalam suatu komunitas, PIC menyediakan 10 komunitas dengan keunikannya masing-masing. Berikut ini detailsnya. Yuk, buruan ikutan! Teruntuk PIC Family yang rindu untuk diperlengkapi dan ingin belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, saudara dapat mengikuti Soul School of Our Life. And for your further information, bisa langsung menghubungi Pastor Ray Fernando dan Dimas Wibisono setelah ibadah ini pastinya. Hi parents! Di PIC, we raise a new generation who loves God and people. So, we invite all parents to work together with Sparks, our children church, supaya anak-anak bisa ikut fellowship, bergaul bersama, cinta sama Tuhan, dan pastinya bisa ikut sama-sama melayani. So, tunggu apa lagi? Let's bring your children to where they belong. Don't forget to join us at 10:30. Bye! Youngster,
youngster, this is it, ibadah yang paling kita tunggu-tunggu nih para muda-mudi yang ada di tempat ini, ya kan? Apalagi kalau bukan Zeal yang diadakan setiap hari Minggu, tepatnya jam 1 siang. Yang pastinya selalu membahas tema-tema yang unik, yang pokoknya intriguing setiap bulannya, dan dijamin kita bisa enjoy sambil dengerin firman Tuhan. So, come as you are and check this out. Pokoknya PC Family, jangan lewatkan setiap ibadah di bulan Juli ini ya. Karena saya percaya kita akan sangat diberkati, apalagi kalau saudara bisa ngajak teman, saudara, pacar untuk datang ke tempat ini kita ibadah sama-sama. Pastinya ada berkat baru yang sangat spesial untuk menyambut kita semua. Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan menghubungi di WhatsApp admin PIC di nomor 0877-0507-0077 atau bisa langsung di direct message Instagram Pillars in Christ. Dan jangan lupa ya, langsung subscribe di YouTube channel GPDI Pillars in Christ dan Intimately Now. Lentur kanan-kiri, sana-sini lari, ketemu Rano Karno, saya pamit undur diri, mari kita berdiri. Please welcome Pastor Dimas Wibisono. Wow. Okay, now waktunya untuk kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on, Biasi. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, saya diberkati banget hari ini, saudara. Setelah seminggu saya, minggu lalu saya ada di luar kota dan saya bersuka cita sekali pagi hari ini. Semoga saudara juga bersuka cita. Dan saya diberkati sekali tadi waktu melihat videonya Sparks ya. Dan luar biasa sekali ya, ternyata Kak Gowan bisa diterima sama anak-anak ya. Puji Tuhan. Dan ternyata saya cukup kaget karena ternyata anak-anak suka sama Kak Gowan ya. Saya pikir dia akan menakutkan, tapi ternyata tidak. Karena mungkin udah mau nikah bentar lagi. Curiousnya udah bisa ditampilin? Kalau ada yang mau tergerak kali-kali. Saudara gak tahu kenapa saya deg-degan banget mau bagiin firman Tuhan pagi hari ini. Tapi kita percaya yang baik pasti datangnya dari Tuhan dan kita buat kita semua. Mari sama-sama kita yuk berdoa yuk. Tuhan terima kasih Tuhan pagi hari ini, biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan melalui aku Tuhan. Biar Engkau berikan aku ketenangan dan juga kedamaian untuk menyampaikan apa yang benar. Yang datangnya daripada-Mu, kami percaya ada sesuatu yang besar yang akan kami terima Tuhan. Dan kami mau buka hati kami Tuhan, tidak dipaksa. Dengan kerelaan Tuhan kami mau tangkap setiap benih firman-Mu yang kami percaya berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang terbaik. Sehingga kehidupan kami tidak membawa kami kepada kesia-siaan, tapi terus ada dalam rancangan Tuhan yang heran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan amin. Tengok kiri kanan, katakan kamu pasti akan diberkati siang hari ini. Praise the Lord, puji Tuhan. Baik, yuk sama-sama kita mulai belajar firman Tuhan saudara. Dan thank you so much, terima kasih buat supportnya. Siang hari ini saya beri pesan firman Tuhan, judul yaitu Sungai Kehidupan. Sungai Kehidupan diambil dari tema kita bulan ini ya, True Light, kita banyak bicara tentang Roh Kudus. Diambil dari Proverbs 20 ayat 27 dari The Passion Translation. Dikatakan, the spirit God breathed into man is like a living lamp, shining light searching into the innermost chamber of our being. Saudara, saya ambil tentang pesan firman Tuhan yang gak panjang mudah-mudahan dan juga sederhana siang hari ini. Buat kita mungkin yang sudah tahu, sekedar mengingatkan berarti. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin belum tahu dan juga belum pernah dengar. Semoga kiranya siang hari ini bisa menggugah. Dan sebuah undangan buat teman-teman untuk sadar betul bahwa jadi orang Kristen itu gak cukup tanpa Roh Kudus. Okay. So bantu saya juga sekali lagi depan belakang, katakan you need Holy Spirit to be the true light, to be the true light. Saudara, saya ambil pesan firman Tuhan siang hari ini dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 10 ya. Firman Tuhan berkata, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden
untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Oke? Saudara, di awal penciptaan dunia, bumi ya saudara ya, Tuhan memberikan atau menaruh sebuah taman yang bernama adalah Taman Eden. Oke, semua kita tahu itu ya saudara ya. Dan taman ini adalah tempat pertemuan atau perjumpaan antara Tuhan dan manusia. Dan bahkan dalam terjemahannya atau definisi dari Eden itu adalah delight atau pleasure, ya, tempat kesukaan, tempat yang baik, tempat kenikmatan. Jadi sebenarnya Taman Eden itu adalah duplikasi seperti apa surga itu nanti ada, saudara. Oke? Dan di ayat 10, saudara-saudara, dikatakan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Sepanjang Alkitab, kalau saudara baca dari awal sampai dari mulai Kejadian sampai Wahyu, saudara, dari mulai Taman Eden, dari mulai Bait Suci Yeskel sampai dengan Yerusalem Baru, di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada sungai yang mengalir melaluinya. Yang tahu katakan amin, saudara. Dan saudara, kenapa? Karena sungai, aliran air ini sangat penting ada di dalam Taman Eden dan juga yang lainnya. Kenapa? Karena itu sungailah atau aliran air yang akan membuat sebuah tempat dimanapun saudara berada itu menjadi layak untuk dihuni. Saudara bisa punya apartemen yang luar biasa, rumah yang bagus, rumah yang secluded tempatnya, yang 8 kamar, 12 kamar mandi, 30 kamar pembantu, dan semuanya. Tapi tanpa saluran air, saudara gak bisa hidup di sana. Benar ya saudara ya? Nah, jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting karena akan memastikan bahwa sebuah tempat atau taman itu tidak akan pernah kering. Karena air atau sungai atau aliran air ini menyediakan air untuk melegakan mereka yang haus. Untuk memberikan kesegaran, untuk membersihkan, untuk menyegarkan dan lain sebagainya, untuk mendinginkan, ya, untuk memberikan refreshment kepada seluruh tempat di mana tempat itu ada. Dan dengan sederhananya saudara, bahwa air adalah sumber utama dari kehidupan untuk segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Dan Taman Eden saudara adalah tempat yang sebegitu indah. Sebenarnya Taman Eden ya adalah sebuah representasi atau gambaran bagaimana sebuah kehidupan itu harusnya hidup. Sebuah Taman Eden yang dimana ada aliran sungai, dimana ada kehidupan dan tidak pernah kering, seperti itulah seharusnya kehidupan saudara. Seperti itulah gereja PIC harusnya ada. Gak pernah kering. Dan selalu bisa apa saudara? Melegakan yang haus. Memberikan yang namanya kesegaran. Ngademin yang panas. Menyediakan air buat setiap yang memerlukannya. Saudara, berbuah. Selalu bertumbuh, menjadi tempat atau sebuah kehidupan yang memberkati, sehat, benar, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang mau katakan amin. Saudara, tanpa air sebuah taman tidak akan pernah bisa bertumbuh, tidak akan bisa menjadi tempat yang menghasilkan, tidak akan pernah bertumbuh menjadi taman yang sehat dan indah, dan tidak akan mengalami apa yang baik yang kita dapat lihat, di mana kita dapat menikmati di dalamnya. Dan saudara, Kejadian 2 ayat 15 berkata seperti ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara tahu gak, kalau Tuhan sudah memberikan satu yang baik dalam kehidupan dan di taman itu sudah menyediakan sungai, lalu tugas Adam apa? Tugas Adam dicatat di ini saudara, di Kejadian 2 ayat 15 adalah untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara. Jadi sebenarnya saudara, bahwa aliran sebuah sungai atau aliran kehidupan itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan buat saudara dan saya. Jadi bagian saudara dan saya adalah untuk mengusahakan dan memelihara. Sama-sama katakan dengan saya, mengusahakan dan memelihara. Lebih keras lagi PIC, mengusahakan dan memelihara. Jadi untuk menyediakan sebuah habitat atau environment atau lingkungan di mana sungai Tuhan itu dapat terus mengalir. Di mana yang namanya kehidupan itu terus dapat mengalir. Jadi kehidupan itu sendiri datangnya dari Tuhan.
We cannot create life. We are given life. Kita dikasih kehidupan. Tetapi bagian kita adalah mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara. Dan pada waktu yang namanya aliran itu sudah mulai dialirkan dalam kehidupanmu, kebaikan Tuhan, engkau diberikan kepercayaan dalam keluarga, engkau diberikan kepercayaan dalam hubungan, engkau diberikan kepercayaan di dalam gereja, engkau diberikan kepercayaan dalam kantormu, saudara. Bagian kita adalah terus mengusahakan dan memelihara. Jadi jangan take it for granted. Aku dapat gampang. Ntar gue juga dapat lagi. Karena firman Tuhan buat Adam adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, pada waktu aliran itu mulai mengalir, kita juga harus terus memastikan bahwa aliran itu tetap mengalir. Katakan amin. Dan apa yang saya bilang dari tadi? Sungai itu apa, saudara? Sungai itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena the Holy Spirit flows like a river. Roh Kudus itu mengalir seperti sungai. Mazmur 46 ayat 5 berkata, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Dan pada waktu kita mengizinkan, mengusahakan, dan memelihara Roh Kudus itu mengalir terus di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis usaha kita, di dalam hubungan kita, dalam komsel kita, dalam gereja kita, kita pasti akan diberkati dengan kelimpahan, pertambahan, pertumbuhan, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, dan berkat. Katakan amin. Saudara, jadi ada satu sungai yang namanya Roh Kudus ini mengalir masuk ke dalam kehidupan siapapun yang mendengar siang hari ini. Itu buat saudara. The main river is for you. Tetapi sungai yang namanya Roh Kudus itu tidak hanya menjadi satu sungai saja buat saudara. Tapi dia akan menyebar di dalam aliran-aliran yang lebih banyak lagi. That's why tadi makanya saya gak kebetulan nama Ika katakan pakai kata branches. Ada cabang-cabang. Dulu. Karena ada cabang-cabang yang Roh Kudus bisa segarkan dan berkati dalam kehidupanmu pada waktu engkau menjaga pintu air itu tetap terbuka. Engkau mengusahakan, memelihara. Nanti saya kasih tahu caranya gimana tetap untuk membuka itu semuanya. Tetapi tahukah saudara bahwa Roh Kudus itu akan memberikan aliran kehidupan buat tempat di mana engkau membuka pintunya. Mazmur 133 ayat 1-2 katakan nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Katakan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Saudara, dalam perjanjian lama. Pada waktu kita menuangkan minyak saudara. Seluruh tubuh kita itu bisa merasakan yang namanya aliran dari kepala dan turun meleleh ke janggut, meleleh ke badan dan semuanya. Saudara bisa bayangin kalau saudara pernah yang namanya dibully atau diprank sama teman-teman untuk dituangin, diguyur atasnya. Saudara tahu bahwa air itu gak jatuh jadi satu dalam hidup saudara. Tapi dia akan menyebar semua ke rambut, ke telinga, semua ke belakang kepala dan sebagainya. Dan turun ke bawah, yang ngerti katakan amin saudara. Dan di dalam perjanjian baru dan kita bisa bilang bahwa yang namanya aliran ini adalah the anointing adalah urapan. Dan pada waktu urapan itu hadir, harusnya kita bisa merasakan, harusnya kita bisa tahu bahwa ada urapan yang mengalir. Yang mau katakan amin. Lalu apa artinya saudara untuk yang namanya punya tinggal di dalam pengurapan? Kenapa sih kok perlu yang namanya peka sama yang namanya ada pengurapan? Kenapa sih peka yang namanya sama Roh Kudus saudara? 1 Yohanes 3 ayat 24 Amplified Bible katakan the one who habitually keeps his commandment, obeying his word and following his precepts, abides and remains in him and he in him. By this we know and have proof that he really abides in us by the spirit whom he has given us as a gift. Katakan amin saudara. Jadi gimana caranya untuk kita benar-benar tahu dan peka yang namanya ada pengurapan, namanya kita jaga betul kehidupan Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah dengan barang siapa yang menuruti segala perintahnya.
bicara tentang taat, sama-sama katakan taat. Taat. Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi apa saudara artinya untuk benar-benar yang namanya hidup bukan cuma orang Kristen yang kalau datang ke gereja menyembah Tuhan, angkat tangan, kalau praise and worship-nya bagus, kamu ngerasa feeling good sampai nangis. Yang kamu bilang itu sebagai hadirat Tuhan, tapi kamu pulang gak berubah. Itu bukan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan pasti memerdekakan. Karena hadirat Tuhan pasti mengubahkan. So please don't claim kamu ngalamin Roh Kudus, kamu ngalamin hadirat Tuhan, kalau hidup gak berubah. I'm sorry, aku harus ngomong ini. Jangan pernah yang namanya nganggep, aduh I'm so blessed by the presence of God. No, you are blessed by the praise and worship team. You are inspired by them. Kamu diberkati sama yang namanya intimately known. But the presence of God adalah hadirat yang pasti akan membuat kita berubah. Katakan amin, saudara. Pasti akan membuat perubahan. That's the presence of God. Jadi untuk tinggal di dalam pengurapan itu adalah mulai belajar sadar dan peka, saudara. Untuk merasakan waktu Roh Kudus datang dan berbicara, dia meng-encourage, dia ngomong sesuatu dalam hidup kita, dan kita taat untuk go with the flow. Untuk jalan ngikutin apa yang Roh Kudus bilang. Untuk gak nentang dia. Untuk gak bilang nanti dulu. Gak bilang entar ada yang lebih penting dulu. Ini lu ntar dulu, lu diem dulu. Saudara, to sense the flow and go with the flow adalah hal yang akan memastikan bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupanmu itu justru akan terairi dengan baik. Pada waktu engkau berpikir bahwa ntar Roh Kudus nanti dulu, udah ntar dulu. Gue mau ngerjain ini dulu, gue mau ngerjain itu. Karena ini harus kebuka berkatnya. Ini harus sukses, ini harus jadi, ini gak boleh gagal, dan lain sebagainya. Waktu kita sebagai manusia fokus kepada hal itu, justru sebaliknya Roh Kudus mengajak kita untuk taat, untuk mengalirkan kehidupan kita untuk di dalam aliran sungai yang memang Roh Kudus ciptakan dan berikan. Justru itu yang akan memastikan segala sesuatu area dalam hidupmu itu terairi dengan baik. Mungkin apa yang kau pikirkan itu gak jadi. Mungkin bisnis dan usahamu yang kamu pikir itu kamu tunggu-tunggu itu mungkin gak akan kebuka. Tetapi kamu tahu ada waktu air itu mengalir atau minyak itu mengalir. Dia bisa membuat aliran-aliran baru. Dia gak hanya datang kepada aliran yang engkau harapkan. Karena dia lebih tahu, saudara. Dia ada Allah Alfa dan Omega. Dia yang terdahulu dan yang kemudian, saudara. Jadi pada waktu kita tidak lagi mengizinkan yang namanya aliran Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tinggal tunggu waktu. Semuanya kering. Dan saya tahu banget, saat ini, detik ini, Roh Kudus lagi ngomong sama saudara. Bahwa ada area-area dalam hidupmu yang engkau rasa kering. Ada segala sesuatu yang mungkin engkau anggap baik-baik saja, tapi tiap bangun pagi, ada rasa kering dan ada rasa gak puas. Ada rasa gak lengkap dalam hidupmu. Saya tahu betul ada Roh Kudus yang lagi ngomong sama saudara dan beberapa dari kita siang hari ini. Jadi jangan keraskan hatimu, PIC. Belajar untuk dengar Roh Kudus. Dan belajar untuk lembutkan dan berikan kirbat hatimu ini untuk Roh Kudus masuk dan mengerjakan yang baik dalam hidupmu. Karena sekali lagi, saudara. Di mana waktu saudara tidak lagi terus mengusahakan dan memelihara aliran itu, semuanya pasti akan kering. Dan pada waktu tidak ada lagi aliran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, hubungan kita, maka kehidupan kita hari demi hari itu kayak robot atau kayak zombie yang cuman berjalan tapi gak ada lagi yang namanya sukacita, gak punya lagi yang namanya harapan. Bahkan minggu lalu waktu saya di luar kota ada yang nanya, Kak, masih penting gak sih punya harapan? Masih penting gak sih punya mimpi? Kalau Tuhan itu yang akan menjadikan semuanya, ngapain kita mesti punya harapan? Betapa ironisnya generasi ini sampai mimpi dan berharap aja gak berani. Dan memakai kata berserah, sebenarnya di balik selimut berserah itu adalah menyerah.
Dan mereka gak mau lagi yang namanya jalan dalam pengharapan. Mereka gak tahu lagi. Mereka hidup tidak lagi menjadi manusia. Bahkan di dalam dunia pelayanan pun mereka melakukannya karena duty, karena tugas. Bukan karena cinta, bukan karena kasih, bukan karena sadar betul apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup mereka. Dan saya berdoa pagi hari ini bahwa ada satu momentum yang saudara bisa pakai betul untuk membuat kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan sediakan itu. Bahwa apa yang kau alami sekarang, engkau apa yang sedang jalani sekarang, itu gak ada apa-apanya dibanding apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Kalau engkau mau terus untuk mengusahakan dan memelihara segala sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, satu malam, pada waktu saya lagi sekolah Alkitab, saudara, saya lagi berdoa. Di Singapura pada waktu itu saya lagi berdoa malam, Tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah doa saya, ada satu suara impresi dalam hati saya yang begitu kuat. Dan saya tahu itu Roh Kudus. Dia bilang untuk kamu doain kakak kamu. Kamu doain Ajeng. Berkati hidupnya dia. Berkati masa depannya. Berkati apapun dalam hidupnya, segala areanya. Saudara tahu gak, itu pertama kalinya singkat cerita saya berdoa buat kakak saya. Saya bersyafaat, bayangin. Saya bersyafaat buat kakak saya. Tapi saudara perlu tahu bahwa sampai malam hari itu, sepanjang hidup saya, saya gak pernah punya good intention untuk berdoa buat kakak saya. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu, saya merasa dia lebih parah hidupnya daripada saya. Jadi walaupun lagi di sekolah Alkitab, bisa jahat juga pikiran saya. Lebih jahat. Gua dong udah diselamatin nih, udah sekolah Alkitab. Tapi dia masih di mana? Saya kalau misalnya berdoa selama sekolah Alkitab, saya gak pernah doain dia. Saya berdoa buat orang tua, saya berdoa buat kehidupan saya berdoa buat masa depan saya berdoa buat apapun yang baik, saudara, dalam kehidupan kita. Tapi saya gak pernah yang namanya ada hati untuk berdoa buat kakak saya. Sampai malam hari itu, akhirnya pertama kalinya, saudara, tanpa ragu-ragu, saya gak tahu apa yang bisa membuat saya untuk berdoa buat kakak saya. Tapi pada waktu saya dengar suara itu dan saya yakin betul, saya berdoa buat kakak saya, akhirnya saya mulai berkata-kata dengan bahasa Indonesia. Saya memberkati kakak saya, Ajeng Wulandari. Kehidupannya mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dia aman, tenang, dan ada di dalam tangan yang heran, di dalam tanganmu Tuhan. Kehidupan yang dia berikan, kehidupan yang kau berikan dalam hidupku, akan kau berikan juga dalam kehidupannya. Mengalami engkau, mengalami mujizat, apa yang mustahil bagiku, tidak mustahil bagi Tuhan. Aku memberkati pasangan hidupnya, aku memberkati pekerjaannya, aku memberkati apa yang dia usahakan, dimanapun musim dia berada, dan lain sebagainya, saudara. Amin. Selesai doa malam, saya tidur, saudara. Oke, besoknya saya datang lagi sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, pada waktu break, waktu itu zaman Twitter ya, saudara ya. Saya gak tahu sekarang masih zaman gak sih? Masih ya, berarti saya udah gak ngikutin zaman ya berarti ya, mohon maaf. Tiba-tiba saya ngebaca satu tweet dari Ajeng Wulanda, kalau gak salah nama Twitternya. Tulisannya apa? Ada kakak saya di sini. Gimana kalau kita undang dia untuk maju ke depan dan untuk testify? Come on, Mbak Ajeng, come on. Nah, jadi saudara, sewaktu saya di Singapura itu saya juga jarang kontak-kontakan sama dia. Ya, karena saya jam 9 malam dan masih tidur, dia jam 9 malam baru keluar rumah. Dia bekerja di satu perusahaan ya, pagi sampai sore, tapi malamnya kuat banget untuk gaul. Ya, iya lanjut, tidurnya sedikit dan lain sebagainya. Tapi bisa ceritain nggak Mbak Ajeng, apa sih yang kan kita nggak berhubungan tuh, kita nggak kabar-kabaran, nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Twitter apa tuh, yang tweet apa tuh yang Mbak Ajeng tweet? Bisa ceritain nggak? Oke, jadi Twitter itu tulisannya cuma satu kalimat, thank you Jesus. Nah, oke, sampai situ dulu ya. Tiba-tiba saya syok seorang Dimas Wibisono melihat seorang Ajeng Wulandari. Biar lebih shock ya saudara, kayaknya kurang shock deh. Waktu saya lagi di Proskonio sekolah Alkitab, mama saya, papa saya, sama Mbak Ajeng ini datang jenguk saya. Oke? Pada waktu saya lagi bareng-bareng, mama saya kepengen banget kakaknya Dimas ini jadi kayak Dimas. Orang tua lah ya. Dia ngomong gini, Mbak Ajeng kamu tuh masuk Proskonio dong, biar kayak Dimas.
berubah, bertobat segala macam lah ya. Mbak Ajeng ngomong gini, gak usah suruh-suruh aku. Kalau Tuhan mau benar-benar buat aku bertobat, datang aja langsung. Jadi saudara, gak ada Kristen-Kristenan, gak ada. Dia cuma pakai kekristenannya dia itu untuk menjadi alasan pergi keluar rumah hari Minggu sama orang tua. Kan Kristen harus gereja dong, padahal dia gak gereja, dia nongkrong gitu. Oke Mbak Ajeng, bisa ceritain. Terus, what happened actually? Okay. Jadi ingat Tuhan Yesus dong pada yeah. waktu nge-tweet. Sebenarnya dua hari sebelumnya, memang aku lagi berada dalam situasi takut. Padahal jarang takut tuh, karena kepepet. Kepepet karena pada saat itu masih pakai drugs ya. Terus juga ke kantor. Nah ceritanya lagi ada tes urin lah. Mendadak atau tes ya, mendadak. Medical check apa atau apalah gitu. Namanya juga pemakai kan lebih paranoid dong. Padahal gak tahu juga apa yang dicek dan diperiksa. So, daripada ini ntar kantor bisa tahu pikiran kita udah kemana-mana. Hari itulah gue berdoa bener-bener gue inget masih ada Tuhan Yesus. Oke. Okay. Ya itu apa ya? Daripada stres sendiri, Tuhan tolong dong kalau engkau memang bener-bener ada dan eksis. Sederhana banget. Ini kan gue pasti jelek nih hasilnya. Tuhan bantulah ya. Jangan sampai ketahuan. Karena pasti positif ya, gak mungkin orang baru dua hari. Ya karena positif terus hidupnya. Oke terus. Ya pasti positif. Begitu ya. Hasil keluar, deng hasil keluar, ajaibnya adalah hasil bersih, sober banget. Negatif sober, ya? Ya pokoknya negatif, bersih, sehat. Jadi itu kayaknya gak mungkin banget gitu. Karena kalau kita yang pernah ada di dunia itu dan yang ngerti aja. Kayak gitu-gitu tuh diilanginnya perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Iya. Yeah. Sebenarnya dengan treatment-treatment tersendiri barulah clean hasilnya. Tapi hari itu ya langsung, oh berarti doa gue berhasil nih. Nah. Oh Tuhan berarti hidup sesederhana itu sih sebenarnya. That's why I nge-tweet, thank you Jesus. Nah saudara, satu kesalahan seorang Pastor Dimas di masa lalu adalah saya pernah ngomong gini. Gimana ya caranya bikin Mbak Ajeng itu berubah? Doain apa? Saudara jangan tiru ya, ini masa lalu Pastor Dimas nih. Ini saya kalau ketemu dia sekarang juga saya mau toyor dia. Saya dulu ngomong gini. Mbak Ajeng gak usah didoain lah. Dia mau udah kayak gitu udah gak mungkin berubah lah. Orang-orang kayak gitu udah gak mungkin bisa berubah. Keluar dari mulut saya saudara kayak gitu. Tapi apa yang saya lihat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara dan tahu gak saudara? Jadi pada waktu malam sebelum hasil itu keluar besoknya, Roh Kudus suruh saya berdoa buat kakak saya pertama kali. Jadi tanpa saya tahu, sebenarnya dia di Jakarta lagi deg-deg ser. Sama masa depan, nama baik, reputasi dan lain sebagainya. Apalagi orang tua saya kan cukup keras. Jadi dia mengalami yang namanya mujizat tersebut. Jadi saudara, Mbak Ajeng ini dari mulai hari itu kalau gak salah 2 minggu kemudian saya ke Jakarta. Ini benar-benar pekerjaan Tuhan yang luar biasa banget yang saya bilang. Dia mengalirkan yang namanya aliran bukan cuma satu. Tapi menyebar ke rumah. Dan yang terjadi pada waktu saya lagi rehat dari Singapura ke Jakarta. Saya lagi di kamar, mama saya lagi nonton TV kebetulan... ruang TV rumah kita itu sebelahan sama kamarnya Mbak Ajeng. Tiba-tiba Mbak Ajeng lagi worship. 2 minggu kemudian udah worship tiap malam. Iya, udah worship tiap malam saudara di kamar. Tiba-tiba belum dibaptis. Bahasa roh, terima bahasa roh. Terima bahasa roh 3 jam kayaknya kalau gak salah ya. Sampai mama saya itu takut nangis ke kamar saya. Kakak kamu kenapa itu? Doain. Dipikir kesurupan dan lain sebagainya saudara. Saya juga agak merinding ngelihat mama saya begitu gitu ya. Cuma saya bilang gak apa-apa udah biarin ntar juga berhenti sendiri. Dan dari situ gimana kehidupannya Mbak Ajeng ceritain dong? Ya, jadi intinya sebenarnya seefektif dan seefisien itu ketika ada hati yang... Sebenarnya mungkin yang doain gue udah banyak banget. Yeah. Cuma kan finishingnya mungkin Dimas nih. Ya dong? Ini sekali Dimas doa langsung twing gitu. langsung istilahnya langsung tuayan terjadi. Nah tapi sebenarnya mindset yang mana kadang-kadang kita ngeliat nih orang gak mungkin berubah. Emang gue tuh emang gak mau berubah. Gitu loh. Oh Ajeng emang iya, gak, Mbak Ajeng memang gak mau berubah. Emang hati gue juga gak mau berubah, gue mau tetap ada di hidup kayak gitu. Oh, oke. Okay. Jadi mungkin lo ya wajar aja menganggap males doain kan. Yeah, tapi ketika hari dimana. Yeah. Tapi ada orang-orang yang setia sebelum Dimas berdoa. Yeah. Meskipun gak akan berubah kayaknya. Yeah, yeah. Nah akhirnya
Dimas punya hati untuk doain, dua minggu kemudian di situ bukan hanya sekedar ya Roh Kudus sudah bekerja. Tiba-tiba ngerokok gak suka ya? Ya dalam satu malam. Dalam satu malam tiba-tiba ya, gak ngerokok lagi ya? Karena kan abis manifestasi sendiri, jadi istilahnya kalau kita malas berdoa ya Roh Kudus bisa sendiri kerjain juga betul. Sih sebenarnya. Betul, betul, betul. Tapi ketika kita mau punya hati aja, yang susah-susah tuh justru kita doain aja. Yang susah-susah gitu, yang kayaknya aduh gue udah malas lah, lu doain. Ya. Pasti itu malam. PIC bisa berkata amin? Amin. Buat orang-orang yang ditaruh di hati dan pikiran saudara siang hari ini yang susah-susah, yang gak mungkin, yang lebih tebel dari tembok Jericho, doain mereka. Saya yakin banget saudara, itu mulut saya mulai dari malam itu sampai hari ini saya percaya. Mau orang ngomong gak mungkin berubah dan lain sebagainya, saya percaya selama dia bernafas, kontrol Tuhan masih ada dalam hidupnya dia. Amin, amin. Saya percaya itu. Thank you so much Mbak Ajeng, thank you, kasih tepuk tangan. Wow. Nah saudara, itu salah satu contoh saudara. Salah satu contoh bahwa lewat kuasa Roh Kudus kita belajar untuk taat. Dan melakukan apa yang kayaknya berat banget mulut ini saudara. Bahkan waktu malam itu saya pikir udahlah saya doain aja dalam roh. Saya gak usah ngomong lah kan di kamar sendiri. Saya gak ada yang dengerin dan sebagainya. Ngapain gue pakai bahasa Indonesia? Saya berdoa dalam bahasa roh. Tapi Tuhan ngomong. Roh Kudus di dalam hati saya bilang bahwa kamu harus berdoa di dalam bahasa yang kamu ngerti. Jadi saya mulai doain tuh, berkatin Mbak Ajeng segala macam. Jadi saya shock, kalau gak salah Seni tahu. Itu Seni saya lagi di sebelah saya. Sen, lihat segala macam. Seni salah satu saksi yang tahu pertama kali bahwa ada kata Tuhan Yesus baik keluar dari mulut seorang Ajeng Wulandari. Ya saudara ya. Jadi saudara, bahwa inilah yang penting yang untuk kita bukan anggap remeh saudara dalam kehidupan kita. Adalah urapan Roh Kudus yang saudara harus punya dan jaga dan pelihara. Kenapa saudara? Ada lima hal aja dengan cepat saudara. Yang pertama, karena urapan itu dapat menghancurkan ikatan. Katakan amin saudara. Mungkin saudara udah pernah berpuluh-puluh kali dengar urapan dapat menghancurkan ikatan dalam telinga saudara. Tapi siang hari ini pakai amin yang berbeda dengan iman dan keyakinan. Gak ada yang mustahil dengan Tuhan karena urapan dapat menghancurkan ikatan saudara. Yesaya 10 ayat 27 NKJV dikatakan, "It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka ke atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Saudara Mbak Ajeng ini adalah mantan penjahat, pelaku kejahatan di masa lalu. Saya juga sama. Kami ini salah dua, mantan pelaku kejahatan. Mungkin ada di belakang sana, saya gak mau nyebut nama, ada sahabat saya juga. Cuma nanti satu hari dia bisa cerita juga kesaksian Tuhan dalam hidupnya dia. Nah saudara, pertanyaannya siang hari ini. Sampai hari ini, apakah di antara saudara masih ada merasa punya ikatan dengan yang jahat di dalam area-area kehidupanmu? Engkau merasa kehidupanmu begitu berat. Walaupun engkau suka dosanya, tapi kehidupanmu rasanya kayaknya beban banget. Padahal gak punya cicilan, padahal gak punya tagihan bulanan, padahal belum punya istri, padahal belum punya suami, padahal belum punya keluarga. Tapi engkau bangun pagi selalu ngerasa ada yok, ada yang namanya kuk yang begitu berat yang ada di dalam kehidupanmu. PIC, apakah engkau masih mengalami ikatan oleh karena yang jahat di dalam area kehidupanmu? Yang kedua saudara, urapan memampukan untuk melayani dengan kuasa dan efektif. Saudara gak perlu sampai yang namanya ngeden-ngeden berdoa. Untuk yang namanya perubahan seseorang. Perubahan untuk kehidupan. Atau apapun itu saudara. Saudara gak perlu nasihat yang bertubi-tubi. Saudara percayakan itu kepada Roh Kudus. Kenapa saudara? Lukas 4 ayat 18-19 berkata, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku." Untuk apa saudara? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Artinya apa? Orang-orang yang gak tahu. Orang-orang yang masih insecure. Kenapa insecure? Karena dia miskin, gak punya. Gak punya keyakinan, gak punya kepastian, gak punya rasa aman. Makanya miskin. Bukan miskin uang, bukan. Artinya kekurangan banyak hal. Kurang tenang, kurang pede, kurang optimis, kurang yakin. Kebanyakan takutnya, itu miskin saudara. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan, come on BIC, kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, orang-orang yang gak ngeliat. Oh sekarang gue bisa ngeliat, seorang Dimas Wibisono, dulu bucin banget, dulu feeling banget. Dulu paling suka kalau lagi sakit hati nyari hujan, dengerin lagu-lagu melo, aliran-aliran air yang jatuh itu dinikmatin. Makin dipelihara sakit hati seorang Dimas zaman dulu. Mungkin saya sedang berbicara dengan Dimas di masa lalu hari ini. So saudara dengerin baik.
firman Tuhan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sama-sama katakan telah. Telah datang, bukan akan datang, bukan pasti datang, tapi telah. It is present, udah hadir saudara. Jadi saudara, siapapun yang naik ke mimbar ini, siapapun yang melayani dimanapun saudara dipercayakan Tuhan, bisa berkhotbah tanpa melayani dengan urapan. Memberkati orang gak? Memberkati, tapi tidak mengubahkan kehidupan. Kenapa saudara? Karena tidak membawa hasil yang memang Tuhan mau. Dalam kehidupan setiap orang yang dilayani. Yang ketiga saudara. Urapan dapat menyembuhkan yang sakit. Dan memerdekakan yang terbelenggu. Saudara saya ngomong ini bukan karena saya pendeta. Tapi karena saya ngalamin apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan saya. Mbak Ajeng, kedua orang tua saya dipulihkan. Karena kami berdua terlebih dahulu dipulihkan. Itu saya bicara bahwa aliran sungai kehidupan. Itu gak berhenti dalam kehidupan saya. Gak berhenti dalam kehidupan Mbak Ajeng. Bahkan dia mengalirkannya ke Yulia. Yulia mengalirkannya ke Nia, dan Nia menolakkan ke lain, yang lain-lainnya saudara. Ada begitu banyak kehidupan yang dirubahkan hanya pada waktu kita mau membuka hati. Menjaganya, mengusahakannya. Gak tunggu-tunggu doang. Dan memeliharanya saudara. Saudara dikatakan urapan dapat menyembuhkan yang sakit. Dan memerdekakan yang terbelenggu. Tadi malam Christine Dial baru nongkrong sama tongkrongan Pastor Dimas di masa lalu. Mana ada Christine gak? Ya, satu kata yang Kak Dimas highlight. Dia tadi update ke Kak Dimas. Dimas, kamu percaya sama kakak? Dimas hancur. Benar ya? Mereka gak percaya bahwa saya bisa jadi hari ini. Gak ada yang percaya, saudara. Tetapi, saudara, bahwa benar kuasa Roh Kudus yang mengubahkan sakit saya, gilanya saya, gak warasnya dan pengen gak jadi warasnya saya, untuk memerdekakan yang terbelenggu. Yang terikat, yang suka banget sama dosa yang gitu-itu melulu. Jatuhnya di situ terus. Firman Tuhan Kisah Para Rasul 10 ayat 38 saudara berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudara mungkin perbuatan yang saudara perlu mulai lakukan pada waktu engkau tahu engkau ada dalam roh adalah mulai berbuat baik lah. Kau tahu engkau punya Roh Kudus dalam kehidupanmu, berbuat baik. Dan bahkan rahasia buat pelayanan Yesus yang berhasil adalah urapan. Kenapa? Karena nama Kristus itu artinya anointed. Tuhan dapat merasakan aliran tersebut dan bergerak kemana aliran roh itu membawa dia. Dan pertanyaannya mungkin saudara sudah beberapa waktu menjadi orang Kristen anak Tuhan. Tapi dapatkah saudara merasakan aliran Roh Kudus untuk kau bergerak di dalamnya? Kapan kau tahu harus bertahan, kapan kau tahu harus bergerak, berjalan di dalam kehidupanmu? Saudara bahwa pekerjaan Adam yang dikasih Tuhan adalah untuk memastikan, untuk make sure bahwa aliran air itu terus ada, mengalir dan urapan itu terus hadir. Di dalam setiap apa yang dipercayakan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita dapat kehilangan kalau kita gak menjaganya. Kita dapat kehilangan yang namanya pengurapan itu saudara. Kita dapat kering hidup kita. Gara-gara kita gak ngejaga, kita gak mengusahakan dan kita gak memelihara. Katakan amin saudara. Harus berusaha dan harus memelihara. Saudara, yang keempat saudara. Tahu gak saudara bahwa saudara dan saya itu dapat mendukakan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Gimana sih yang namanya mendukakan roh? Ayat 31. Salah satunya adalah pahit, geram, marah, pertikaian, fitnah. Buang deh dari saudara semua. Demikian pula juga segala kejahatan. Saudara artinya gini, kenapa sih Roh Kudus kok bisa sedih? Karena saudara tuh udah tahu yang benar. Ya. Saudara udah punya kebenaran itu dalam hidupmu. Tapi orang Kristen ya, ini orang Kristen bahasanya yang sudah benar-benar kenal Tuhan, ngalamin Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, masih pahit bertahun-tahun. Masih geram, masih marah berlebihan. Masih sukanya tuh bertikai melulu, enggak suka yang namanya damai. Sukanya ribut melulu, sukanya berdebat melulu. Fitnah.
Demikian pula segala kejahatan. So ini adalah sebuah gambaran bagaimana kalau saudara tahu. Seringkali kehidupan kita tanpa sadar sudah mendukakan Roh Kudus. Dengan tetap pahit, enak jagain kepahitan. Dan lain sebagainya saudara. Dan yang kelima saudara, kita dapat memadamkan roh. 1 Tesalonika 5 19 20 dikatakan, janganlah padamkan roh. Artinya apa saudara? Saudara kalau mau saudara bisa. Hidup aja agamawi. Hidup aja gak punya hubungan sama Tuhan. Gak pernah berdoa, gak pernah berbuat baik, hidup sembarangan, gak pernah jaga apa yang Tuhan kasih, gak pernah pelihara, gak pernah mengusahakan. You know, gak punya hubungan sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap remeh, anggap rendah nubuat-nubuat. Saya berdoa siang hari ini, kalau saudara atau ada di antara saudara yang merasa dari 5 hal ini berbicara secara spesifik dan personal buat saudara. Satu hal yang saya benar-benar jagain banget dan Pastor Raymond, seperti Pastor Om Frank minggu lalu ngomong. Bagian kita tuh Pastor di sini pemimpin-pemimpin ngomong sampai berbusa doang bisanya. Untuk ngasih tahu, nginget, ngundang, menginspirasi, ya, mengajar, merangkul. Tapi kita gak bisa yang namanya maksain, yang namanya saudara tuh nuangin minyak. Masukin yang namanya mengundang Roh Kudus tuh bukan bagian kita. Dan saudara harus tahu itu, harus jadi jemaat yang dewasa. Tumpang tangan gak akan bikin kamu berubah. Kalau kamu gak belajar untuk berubah hidupnya. Percuma saudara. Jadi tolong PIC, di bulan ini, yuk sama-sama kita bertumbuh, bukan hanya menjadi orang Kristen yang, you know, looking forward buat berkat Tuhan. Apalagi berkatnya material, sehat-sehat, kaya, punya banyak duit, punya banyak rumah, punya banyak mobil, dan lain sebagainya saudara. Tapi mari sama-sama belajar. Apakah kamu sudah melakukan bagianmu, kita semuanya saudara. Dan ini juga berbicara buat saya, sudah menjaga, mengusahakan, dan memelihara yang namanya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita gak jaga saudara, kalau kita gak terus buka aliran sungai kehidupan itu dalam kehidupan kita. Lama-lama kita tutup dengan gaya hidup kita, lama-lama kita tutup dengan kebiasaan kita. Kita tahu kita salah, kita tahu kita dosa dalam hal itu, tapi kita ulangin terus. Gak ada bertobat rasa nyesel, tapi bukan berpaling jalan, tapi kembali lagi ke sana. Saudara tahu gak bahwa lamanya pintu Roh Kudus itu akan lama-lama tertutup dalam hidupmu, karena bukan karena dia menjauh daripada saudara. Saya mau kasih tahu ini sama saudara, bahwa Roh Kudus itu gak suka jauh dari saudara, tapi saudara yang dengan kemerdekaanmu memutuskan untuk menjauhkan dia daripada hidupmu. Makanya buahnya mungkin sederhana, kalau saudara pernah dengerin lagu yang dulu nangis-nangis, lagu kalau misalnya lagi ada masalah, kayaknya saya mau bawa lagu ini buat Tuhan, ini doa saya, ini benar-benar tangisan hati saya, ini seruan saya. Tiba-tiba karena kehidupan-kehidupan yang tadi, tiba-tiba dengerin lagu itu langsung di skip, karena memang udah gak ada rasanya lagi. Wow, itu bukan berarti ukuran pasti. Tapi mungkin itu menjadi salah satu ukuran di mana engkau tidak lagi bisa merasakan kenikmatan di dalam datang kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Itu bisa menjadi satu gambaran saudara. Saya berdoa saudara, bahwa tidak ada pintu Roh Kudus yang tertutup di dalam kehidupanmu. Dan jangan pernah yang namanya memperkecil pintu Roh Kudus. Jangan percaya sama saya. Percaya sama firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu, bahwa dia pasti akan mengairi pintu-pintu yang memang kau izinkan untuk air itu mengalir dalam hidup saudara. Dan lalu bagaimana saudara? Saya boleh undang pemusik maju ke depan, pemusiknya dulu aja. Lalu bagaimana saudara bahwa seseorang itu dapat kehilangan? Dengan cara apa aliran sungai kehidupan itu atau aliran sungai Roh Kudus itu bisa kok kayaknya berhenti dalam hidupmu? Buahnya apa sih? Buahnya ya kering itu tadi. Pelayanan tuh kayak mesti diseret kakinya. Kak, aku lagi nyeret kakiku nih ke gereja. Karena terlalu banyak masalah. Jadi aku sampai harus menyeret kakiku untuk melayani. Ke kantor bersungut-sungut. Pulang ke rumah, gak mau buru-buru.
Ingat ada istri di rumah, aduh. Ingat ada suami di rumah, aduh. Bisa langsung besok aja gak? Ketemu teman-teman gereja, ah dia lagi. Ntar gue sakit hati, gue gak salah. Kering. Saya gak tahu saya lagi ngomong sama siapa siang hari ini. Area apapun dalam hidupmu PIC. Ada yang kering. Dries up. Let me encourage you as a pastor. Stop blaming Holy Spirit. Karena pintu itu saudara sendiri yang buka dan nutup. Sungai itu tersedia dan ada di dalam kehidupanmu. Tinggal engkau membuka seberapa jauh dan besar. Dan bagaimana saudara bisa kehilangan atau bukan enggak lagi ngerasain yang namanya aliran Roh Kudus dalam hidupmu. Yang pertama adalah karena dosa yang dibiasakan. Dosa yang dibiasakan akan membuat hidupmu melakukan segala hal dalam hidup itu juga karena harus nantinya. Harus jadi suami, harus jadi istri, harus jadi pendeta, harus jadi WL, harus, kata harus saudara. Bukan karena kerinduan. Ulangan 23 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antara kamu atau di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Saudara, Tuhan itu udah mau melepaskan dan menyerahkan musuh-musuh kita, area-area teritori lawan itu ke dalam kehidupanmu. Yang engkau perlu jaga adalah kekudusanmu. Kita gak bisa menjadi kudus karena memang kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tetapi yang saudara dan saya perlu lakukan adalah tetap jaga kekudusan itu dengan yang namanya proses sanctification, pemurnian setiap hari. Jadi kalau ada orang yang bikin saudara gedek, ada orang yang bikin saudara frustrasi, ada orang yang mencoba mengkhianati saudara, ngomongin jelek di belakang saudara, saudara harus juga bersyukur buat mereka dari perspektif yang lebih tinggi, karena mereka itu adalah opportunity buat saudara menjadi tetap murni setiap harinya. Kalau engkau memilih memakai kuasa yang sudah engkau terima pada waktu hari engkau menerima Yesus Kristus, ada kuasa yang engkau bisa pakai kalau engkau mau memilih. Setiap hari, saudara. Setiap hari, masalah di kantor, masalah yang tidak sesuai ekspektasi, dan sebagainya, saudara. Lihat itu sebagai opportunity. What can I learn? How can I grow from this situation? How? Bukan why. Why God? Why Holy Spirit? Gue perpuluhan. Gue persembahan. Gue pelayanan. 4 minggu dijadwalin terus sama Kak Christine. Gak pernah libur. Tapi kenapa? Yang lain diberkati, gue enggak. Yang lain dipromosi, gue belum. Yang lain disembuhin, gue masih begini-begini aja. Jangan pernah yang namanya berkompetisi dengan siapapun di luar kehidupanmu, karena memang pertandinganmu adalah dengan dirimu sendiri. Dan harus belajar aman dengan itu, saudara. Kalau ada orang-orang yang lebih, ada orang-orang yang you know, dan lain sebagainya, di kiri kanan kita, saudara, belajar untuk wah, sesuatu yang sulit adalah untuk melihat bahwa kehidupan ini sebetulnya udah lebih dari cukup yang Tuhan kasih. Dipilih, diselamatin, dikasih Roh Kudus dalam hidup kita, masa depan yang penuh harapan bukan kecelakaan, ada jaminan dalam hidup kita, bisa menikmati sebuah kemerdekaan yang kita gak bisa bayar. Kita bisa nikmatin sebuah kehidupan yang you know, badai kiri kanan, 1000 jatuh, 10 ribu jatuh, tapi Tuhan bilang kamu tetap jalan di tengahnya. Itu kemewahan buat saya, saudara. Itu kemewahan. Dan harusnya saudara yang ngerti ini bisa memakai itu sebagai satu opsi. Setidaknya bagi hari ini. Walaupun harusnya begitu, tapi saya pakai kata opsi. Saudara bisa pilih pagi hari ini. Untuk belajar bahwa melihat kehidupanmu itu masih jauh lebih baik kok. Dan ada begitu banyak orang yang pengen kehidupan saudara, by the way. Yang selalu saya katakan. Kita gak boleh menjadi orang-orang Kristen yang gak bertobat.
dan menjadikan kehidupan kita itu sebagai dosa yang ya of course disembunyiin, tetapi jadi gaya hidup. Gaya hidup, saudara tahu gak? Mencobai Tuhan ya, yang Tuhan pakai, ujilah aku ya, yang di apa namanya Maleakhi, dan Tuhan bilang bahwa kamu gak boleh sekali-sekali mencobai Tuhan. Saudara tahu ya ayat itu ya. Tahu gak definisi mencobai Tuhan saudara? Mencobai Tuhan itu artinya adalah kamu tetap tinggal di dalam dosa yang kamu suka dan melihat seberapa jauh Tuhan bakal mengampuni kamu lagi. Itu mencobai Tuhan. Please. Please. Kalau engkau masih terus tinggal dalam dosamu itu lagi dan terus you know, oh, seneng lakuin itu. Seakan-akan engkau tuh lebih canggih daripada Tuhan bahwa engkau tahu bahwa besok pasti engkau masih bisa hidup. Jangan cobai Tuhan saudara. Pagi hari ini apakah ada area-area yang belum bersih dalam kehidupanmu yang engkau belum bertobat di dalamnya? Apakah engkau masih ada kecanduan seksual pagi hari ini? Mungkin judi? Mungkin kekerasan di dalam rumahmu? Engkau hanya bisa baik kalau engkau sudah mukul. Atau mungkin ada ketagihan, addiction. Sama seperti Mbak Ajeng di masa lalu, sama seperti Pastor Dimas di masa lalu. Ada addiction, ketagihan yang gak bisa lepas saudara. Kalau engkau terus tinggal di dalam yang kau lama-lama akan dengan sengaja dan merdeka menutup pintu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dan gak heran kalau kehidupanmu lama-lama akan kering. Yang kedua saudara, apa yang bisa membuat pintu Roh Kudus dalam hidupmu tertutup? Pertentangan. Disunity, sama-sama katakan dengan saya disunity. Saudara ini ayat bagus banget dan saya suka banget ayat ini. Mazmur 133 ayat 1 dan 3 dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara dimanapun saya ada, saya selalu ngomong begini. Rukun-rukun yuk, rukun-rukun yuk. Di sini ada mic, saya selalu ngomong di kantor juga. Rukun-rukun. Kenapa? Karena that's the only place untuk Tuhan itu bisa mengirimkan berkat. Rukun, damai, tempat yang adem adalah habitat yang Tuhan suka untuk mencurahkan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau ada disunity, gak pernah cocok, berantem terus, gak, bukan salah berantemnya ya, tapi gak pernah yang namanya bisa damai, reconcile, gak pernah yang namanya bisa maaf-maafan. Bersungut-sungut, ketidakpengampunan, kepahitan, itu akan menutup pintu Roh Kudus dalam kehidupanmu dan hidupmu akan kering dan area-area yang Tuhan percayakan dalam hidupmu pun juga akan kering. Dan yang terakhir saudara, ketidakpercayaan. Pagi hari ini, ada begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagi, tapi saudara masih keras hati dan berkata bahwa aku gak percaya. Itu bisa terjadi dalam kehidupanku. Saya sering sekali bicara, saudara ada begitu banyak kita, bahkan saya dulu pernah ada di musim itu, bahwa setiap kali saya melihat orang sembuh, setiap kali saya melihat orang diberkati, saya percaya Tuhan kita yang namanya Yesus bisa memberkati, bisa menyembuhkan, bisa memberikan mukjizat. Tapi buat orang, kalau buat kamu percaya enggak? Different story. Tetapi saudara, ini yang saya mau katakan, seringkali kita menjadi tidak percaya bahwa apa yang baik dari Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya yang baik dari Tuhan itu bisa terjadi buat orang lain. Jadi kita lebih jago doain orang daripada doain diri sendiri. Kita lebih jago doain orang sembuh, mujizat, apa. Tapi begitu, berdoa buat diri kamu. Tuhan tahu. Yang terbaik dari Tuhan lah. Tapi gak berani ngomong. Gak berani yang namanya memperkatakan yang baik dalam. Saudara harus hapus keragu-raguan. Rasa sinis, ya ampun, udah, ayo please. Jangan sinis-sinis sama gereja. Jangan sinis-sinis sama Tuhan. Jangan sinis-sinis sama kehidupan, saudara. Dan takut sampai akhirnya kita kehilangan segala sesuatu apa yang benar orang bisa terima, tapi gak bisa diterima sama kita. Saya undang boleh WL dan singgir maju ke depan. Saudara, sungai hanya bisa mengalir pada waktu itu di welcome. Dan tanggung jawab kita adalah untuk menjaga sungai dan aliran itu dalam kehidupan kita untuk tetap terbuka. Dalam pernikahanmu, dalam keluargamu,
dalam gerejamu, dalam bisnis dan usahamu, dan dimanapun Tuhan tempatkan dan percayakan, mau sekecil apapun, bisnis, rumah, apalagi tabungan, usaha, mau UMK, aku di bawahnya UMKM, gak apa-apa. Mau sekecil apapun apa yang Tuhan percayakan, pastikan engkau terus mengusahakan dan memelihara aliran sungai itu terus terpancar dan mengalir, saudara. Tapi kalau kita punya kesombongan, ngerasa hidup itu paling benar, gak mau ngampunin, bersungut-sungut, ragu, tinggal dalam kekhawatiran, terus-terusan takut, gak pernah percaya, keras kepala, itu semualah yang akan menutup akses Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini saudara, mari sama-sama kita putuskan untuk tidak pernah lagi mendukakan Roh Kudus atau menghentikan aliran sungai Roh Kudus dalam hidupmu. Mari kita bangun gereja ini juga saudara sebagai spiritual environment di mana ada buah, di mana ada kehidupan, di mana ada pertumbuhan, di mana ada progres, di mana ada sukacita, di mana ada kebenaran, di mana ada damai sejahtera yang enggak bisa orang cari di luar sana, enggak bisa bayar, enggak bisa PO, enggak bisa ngelakuin apapun kecuali dia datang dalam hadirat Tuhan dan menerimanya dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa membangun sebuah satu pintu di mana Roh Tuhan dapat mengalir kemanapun dia bergerak. Dalam hidup kita, melalui hidup kita, dan dari kehidupan kita. Saudara, doa saya yang tadi kesaksian saya dengan kakak saya, itu mungkin salah satu dari sekian banyak intervensi Roh Kudus dan apa yang Roh Kudus bisa buat dalam kehidupan kita. Tapi saya bersyukur sekali malam hari itu saya gak keraskan hati untuk berdoa besok aja, untuk nunda, untuk yang namanya ntar dulu. Tapi saya berdoa. Dan saudara, keluarga saya, orang tua saya yang begitu perang dingin, dipulihkan sama Tuhan. Keluarga kami bisa benar-benar yang namanya keras, bisa benar-benar yang namanya kasih, pemulihan dalam kehidupan. Semua dimulai dari yang namanya ketaatan yang kecil. Just simply, you just go for it, open up your mouth and then begin to pray buat orang yang kau pikir udah gak mungkin ada masa depan. Itulah yang menjadi keyakinan saya. Seberapa buruknya orang yang masuk ke PIC atau datang dalam kehidupan kita, gak ada yang mustahil. Pasti selalu ada jalan, pasti selalu ada kesempatan, dan pasti jadikan diri kita adalah terang itu. Dan gak perlu pamer, terang itu gak perlu pamer. Terang itu orang bisa ngerasain kalau kita itu terang. Terang gak perlu ngasih tahu, gue terang loh. Lihat kan gue terang, silau gak? Silau gak? Enggak begitu. Maka kita menjadi true light. Terang itu saudara, pada waktu orang bisa melihat, ada Kristus terpancar secara natural keluar dari hidup kita. Ada Roh Kudus yang mengalir, keluar dari kehidupan kita, menjamah kehidupan mereka. Dan semua yang percaya katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk benar-benar mengakhiri ibadah siang hari ini. Untuk kembali membuka pintu dalam hatimu untuk Roh Kudus bisa mengalir atas setiap area yang Tuhan percayakan. PIC, I can say this, gak ada yang mustahil. Mau kamu bilang gak mungkin kak, aku harus bilang pagi hari dan aku mau dengan senang hati bilang, selalu mungkin. Di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Because He is Alpha and He is Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Hanya waktu engkau percaya, maka tidak ada yang mustahil. Let the Holy Spirit begin to flow in your heart this morning. Let the power of the Holy Ghost go into your soul. Dan mau menjamah setiap area saudara. Pagi hari ini mari sama-sama biar ini boleh menjadi momentum hari. Saudara stop dosa-dosa yang dibiasain. Ayo, ayo. Gak perlu sempurna.
Tapi saudara make a decision this morning. Ayo. Jangan lagi gak rukun saudara dengan siapapun. Senengannya berantem. Senengannya perang dingin. Senengannya gak pernah beresin masalah. Ayo rukun-rukun. PIC, ayo rukun-rukun. Lebih rukun lagi. Dan juga jangan ngerasa paling benar. Jangan juga ngerasa gak percaya. Di dalam setiap area kehidupan kita. Mari pegang tangan Roh Kudus saudara. Pagi hari ini. Mungkin aku mau minta Pastor Raymond nanti berdoa. Dan closing kak. Untuk berdoa dalam untuk melayani jemaat di PIC. Untuk menerima aliran sungai kehidupan dan Roh Kudus. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kita untuk menyembah sama-sama. Dan nanti aku akan serahin ke Kare ya. Nyanyikan ini dari hatimu dan izinkan Roh Kudus menjamah. Segala mengucap syukur katakan ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib Tuhan ajaib nama kami beri syukur Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Mari jemaat saja katakan.
peganglah, peganglah tanganku. Semua mata tertutup, semua kepala tertunduk. Hari ini firman Tuhan jelas sekali datang kepada saya dan saudara semua. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seberapa penting Roh Kudus dalam hidup kita? Seterbuka apa saudara untuk membuka hatimu juga bagi Dia? Apakah di antara kita pada pagi hari ini ada yang masih sering melakukan dosa yang sudah terbiasa sehingga kita kehilangan kepekaan? Bahkan mungkin saudara udah gak ngerasa bersalah lagi karena sudah terbiasa saudara melakukan hal tersebut. Ataukah ada pertentangan, ketidaksatuan dalam hubungan saudara dengan siapapun, di keluargamu, di tempat kerjamu, di rekan-rekan pelayananmu, atau bahkan ada di antara kita yang mungkin tidak percaya bahwa Roh Kudus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Hari ini sudah dengar firman Tuhan dan dengar kesaksian tadi bahwa Roh Kudus dia sanggup, katakan dia sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi manusia, bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus akan mengalir ke tempat di mana pintu yaitu hidup kita itu terbuka. Dia akan mengalir di mana kita boleh mengaku dosa dan meminta Tuhan untuk memampukan kita tidak melakukan dosa yang dibiasakan lagi. Dia akan mengalir ke pintu-pintu yang membuka hatinya untuk kesatuan. Dia akan mengalir ke pintu-pintu hati yang percaya bahwa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Hari ini hanya kita sendiri yang mampu memutuskan untuk membuka pintu tersebut bagi Roh Kudus untuk turun bertahta dan memenuhi kehidupan kita. Tahukah saudara, firman Tuhan jelas tadi juga katakan bahwa hadirat Tuhan pasti, katakan sama saya, pasti akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kau sudah gak percaya lagi bahwa hidupmu gak bisa berubah lagi, tapi hari ini ada Roh Kudus yang akan memberikan kepastian bahwa hidupmu bisa berubah, keluargamu bisa berubah, pasangan hidupmu bisa berubah, masa depanmu bisa berubah,
pekerjaanmu bisa berubah, pelayananmu bisa berubah, hidupmu bisa berubah dalam nama Yesus. Hidupmu bisa berubah dalam nama Yesus. Engkau yang sudah mengalami kekeringan secara spiritual bertahun-tahun, engkau yang pernah merasakan pribadi Roh Kudus lagi begitu nyata dalam kehidupanmu, hari ini saatnya Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang tidak biasa buat kehidupanmu. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada dalam online, saudara, hari ini Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus tidak dibatasi ruang dan waktu. Roh Kudus tersedia buat kita. Dia akan sanggup merubah kehidupan kita. Bukan hanya memberikan sebuah tanda, tapi dia akan merubah dengan pasti kehidupan saya. Dia akan merubah dengan pasti kehidupan saudara. Dia akan merubah dengan pasti keluargamu. Dia akan merubah dengan pasti masa depanmu. Dia akan merubah dengan pasti setiap kehidupan yang gak mungkin bagi dunia, tapi mungkin bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Saudara yang butuh Roh Kudus hari ini, maka untuk selamanya dalam kehidupanmu. Saudara yang memutuskan hari ini untuk membuka pintu hatimu bagi dia bertahta. Saudara yang memutuskan hari ini untuk tidak melakukan lagi dosa yang biasa saudara lakukan. Saudara yang memutuskan hari ini untuk bersatu, untuk memulihkan hubunganmu yang rusak. Saudara yang memutuskan hari ini untuk percaya kepada kekuatan kuasa Roh Kudus. Hari ini kau boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Gak ada yang bisa paksa saudara untuk angkat tangan. Tapi kalau Roh Kudus hari ini berkata kepada saudara, angkat tanganmu, percaya kepadaku, ambil sebuah tindakan. Saya mau berkata, jangan keraskan hatimu. Tuhan cuma mau lihat ketaatanmu. Jangan sombong dan tidak merasa lebih kuat daripada Roh Kudus. Hari ini saya mau berkata kepada saudara semua, gereja ini ada karena Roh Kudus. Saudara bisa hidup karena Roh Kudus. Saudara bisa bekerja karena Roh Kudus. Gak ada yang lain. Saudara berpikir saudara bisa dengan kekuatanmu sendiri. Hari ini kau bertobat dan biarkan Roh Kudus boleh memulihkan kehidupanmu. Hari ini kau butuh Roh Kudus. Gak ada yang bisa paksa saudara. Dengar Roh Kudus berkata dan minta dia pegang kehidupanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari lama segala lama ada lama ya lama. Lagi katakan sebagai bagian doamu hari ini, Roh Kudus pegang hidupku. Beri syukur
nama yang beri menang. Yesus namanya. Ia lama syakara nama hari, ia lama takara nama, ia lama syakara nama hari, ia lama takara nama. Bekerja dalam hidupmu hari ini. Dia akan mulai memulihkan setiap hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu hari ini. Syukur kepada Tuhan yang hadir dalam hati, karena ada Mahari dalam syukur yang ada Mahari dalam hati. Syukur kepada Tuhan yang hadir dalam hati, karena ada Mahari dalam syukur yang ada Mahari. Ya Allah pada nama hari, ya Allah pada cara nama hari, ya Allah masih di dalam mana nama hari, nama ya Allah pada cara nama hari, ya Allah masih di dalam mana nama hari, ya Allah pada cara nama hari, ya Allah masih di dalam mana nama hari, ya Allah masih di dalam mana nama hari, ya Allah masih di dalam mana nama hari. Masa dunia yang semakin suka, kami butuh Engkau Tuhan bernafas dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus menjamah kami Tuhan. Kami butuh pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Lebih daripada sebuah hal-hal yang luar yang kami bangun,
Kami butuh Engkau, Roh Kudus, lebih dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami berdoa. Bela pribadimu hadir dalam setiap rumah hati kami, Tuhan. Setiap pintu-pintu hati kami yang terbuka, Tuhan. Biarlah sungai aliranmu yang berlimpah itu mengalir. Bukan hanya mengalir, tapi memenuhi, menenggelamkan kami, Tuhan. Ku berdoa biar setiap kami, Tuhan, yang di PIC, yang mendengar ibadah ini secara online maupun di tempat ini, Tuhan, kami semua benar-benar mengalami pengalaman dengan Engkau, Tuhan. Satu pengalaman yang gak akan mungkin membuat kami tergoyahkan waktu kami bangun hubungan dengan Engkau. Tuhan Yesus, aku berdoa biar pengurapan kuasa Roh Kudus itu boleh mengalir dalam setiap hati dan hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih buat isi hatimu yang dibagikan buat kami hari ini, Tuhan. Kami arahkan tangan kami buat Pastor Dimas. Tuhan, urapan Tuhan berlipat kali ganda tercurah atas kehidupannya, Tuhan. Urapan yang baru, wahyuan yang baru itu mengalir atas hidupnya, atas keluarganya, buat Ria, buat Chloe, atas pekerjaannya, atas masa depan mereka, Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus memegang tangan dan hidup mereka semua. Tuhan, melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat hari ini, Tuhan. Hari ini kami meraih Roh Kudus. Engkau pribadi yang punya tangan yang senantiasa melatih kami, memegang kami, gak membuat kami tersasar, Tuhan. Tapi hari ini, saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan, bila tangan Roh Kudus itu boleh memegang kami dan memberikan kemenangan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia, meskipun seringkali kami enggak setia, tapi Engkau tetap setia berjalan bersama dengan kami, memberikan kemenangan dalam kehidupan kami, dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan, aku berdoa bila Tuhan yang membuka jalan membuat kami berhasil, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, membuat rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis, bukan karena apa yang kami usahakan, tapi karena Roh Kudus memampukan kami melakukan hal-hal, Tuhan, yang baik bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang kami andalkan satu-satunya gak akan pernah kami lepaskan dalam kehidupan kami. Karena itu, Tuhan, sekali saat kami mengangkat kedua tangan kami, kami percaya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Mu Yesus, dan tuntunan kuasa daripada Roh Kudus yang membawa kami kepada kebenaran dan kemenangan akan menuntun hidup kami mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu, Tuhan. Kami berjalan bersama dengan kebenaran Roh Kudus-Mu dalam satu nama yang heran, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga diberkati, sama-sama kaya katakan. Amin. Haleluya. Happy Sunday. Kasih salam kiri kananmu. Katakan Roh Kudus dan Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. God bless you. Sampai jumpa hari Rabu. Come for epic. Ya, jam 7 malam, dan sampai ketemu juga hari Minggu depan dengan Rizaldi Rizky. God bless you all.